Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi la ra'ufur rahim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Baitul Mukhlisin Al-Mukarram Bapak Haji Hasanuddin, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmat-Nya. Malam ini kita kembali dapat berkumpul bersama-sama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik, kita buka kitab Riyadul Wadi'ah halaman 132. 132 baris ketiga dari bawah. 132. Ya. Sudah ketemu ya. Baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu al-aklu minad-dhahiyyati al-wajibati wa yajibu at-tasadduqu biha kulliha was-sunnatu an yakula minad-dhahiyyatil masnunati wal afdalu al aklu min kabdiha wa yajibu at tasadduqu bi juz'in min lahmiha
nayyian wal afdalu at-tasadduqu biha kulliha illa luqaman yatabarraku bi aqliha fa in lam yaf'al tasaddaqa bi sulusiha wa ahda sulusaha wa akala sulusaha was sunnatu an yazbahaha ar-rajulu binafsihi wa an yahdura az-zabha man lam yazbah binafsihi wa yusammi wa yukabbirullaha ta'ala inda az-zabhi wa yusalli wa yusallimu ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu dan haram. Wa yahrumu dan haram al-aklu memakan. Wa yahrumu dan haram al-aklu memakan minadh-dhahiyatil wajibati dari daging korban yang wajib. Minadh-dhahiyatil wajibati dari daging korban yang wajib. Wa yajibu dan wajib at-tasadduqu mensedekahkan biha dengan daging korban yang wajib tadi kulliha semuanya. Kulliha semuanya. Wasunnatu dan sunnah an yakula seseorang memakan. An yakula seseorang memakan minadh-dhahiyatil masnunati dari daging korban yang disunnahkan. Minadh-dhahiyatil masnunati dari daging korban yang disunnahkan. Wal afdalu dan yang lebih utama. Wal afdalu dan yang lebih utama al-aklu ialah memakan min kabidiha dari hatinya. Min kabidiha dari hatinya. Wa yajibu dan wajib at-tasadduqu menyedekahkan bijuz'in dengan bagian. Bijuz'in dengan bagian min lahmiha dari daging korban tadi nayyian dengan mentah. Wa yajibu dan wajib at-tasadduqu menyedekahkan bijuz'in dengan sebagian min lahmiha dari daging korban nayyian dengan mentah. Wal afdalu dan yang paling utama at-tasadduqu biha menyedekahkan dengan daging korban tadi kulliha semuanya illa kecuali luqaman beberapa suap. Illa luqaman kecuali beberapa suap. Untuk apa? Yatabarraku biakliha. Ya, supaya bisa mengambil berkah. Yatabarraku biakliha supaya bisa mengambil berkah. Biakliha dengan memakannya. Fa illam yaf'al, maka jika ia tidak mengerjakannya. Maka jika ia tidak mengerjakannya tasaddaqa bisulusiha, maka ia menyedekahkannya bisulusiha dengan sepertiganya. Wa ahda sulusaha dan menghadiahkannya sulusaha sepertiganya.
wa akala, dan memakannya sulusaha juga sepertiganya. Wasunnatu, dan sunnah, an yadbahaha ar-rajulu, sunnah seseorang laki-laki yang menyembelih hewan korban, sunnah seorang laki-laki menyembelih hewan korban, binafsihi, dengan dirinya sendiri. An yadbahaha ar-rajulu binafsihi, seorang laki-laki menyembelih hewan korban binafsihi, dengan dirinya sendiri. Wa an yahdura adzabha, dan hendaklah hadir adzabha pada saat penyembelihan. Wa an yahdura, dan hendaklah hadir adzabha pada saat penyembelihan, man lam yadzbah binafsihi, bagi orang yang tidak bisa menyembelih dengan sendiri, bagi orang yang tidak bisa menyembelihnya sendiri. Wa yusammi, dan membaca bismillahirrahmanirrahim, wa yukabbiru, dan bertakbir, membaca Allahu Akbar, indadzabhi, ketika menyembelih, wa yusalli, dan bersolawat, wa yusallimu, serta membaca salam, ala nabiyyi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Bacaan kita masih tentang udhiyah, yaitu penyembelihan hewan kurban atau adhiyah, ya. Nah, jadi setelah kita melakukan penyembelihan hewan kurban, ya, bagi orang yang niat kurbannya itu kurban wajib, maka haram hukumnya dia memakan daging dari korbannya tersebut. Ya, misalnya saya niat korban, korbannya korban wajib, maka saya enggak boleh minta sedikit pun dari daging hewan korban yang saya sudah serahkan ke masjid. Ya, enggak boleh itu, enggak boleh. Ya, kenapa? Karena hewan korban yang saya serahkan itu adalah korban wajib. Ya, korban wajib. Nah, itu juga semua harus ada niat. Harus ada niat, ya. Kalau mau korban wajib harus diniatkan. Kalau mau korban sunnah juga ada niatnya. Ya, ada ulama yang mengatakan kalau kita cuma bilang pokoknya tahun ini saya mau korban, itu jatuhnya jadi wajib. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau di dalam hatinya dia mengatakan saya ingin korban, tapi korbannya sunnah, ya, dalam hatinya, ucapannya saya mau korban, tapi dalam hatinya sunnah, maka jadinya sunnah, ya. Nah, makanya ucapan ini bisa memperkuat kedudukan hati, ya, bisa memperkuat kedudukan hati itu juga. Makanya kalau yang wajib, kita yang berkorban tidak boleh minta dagingnya, ya, buat makan nggak boleh tuh, ya. Nah, kemudian wajib menyedekahkan dari hewan korban yang wajib itu semua dagingnya, semua daging. Saya sudah nyerahin kambing satu ekor, sapi satu ekor, niatnya korban wajib, udah nggak boleh minta, nggak boleh minta. Kalau emang nanti mau dikasih, jangan dari kambing yang saya potong, yang saya serahin tadi, ya, kambing saya warnanya ini. Nah, tapi kan kalau udah dipotong kan dicampur, susah, mestinya bilangin nih jangan dicampur ya. Ntar gue mau ini korban wajib, ya, tapi gue mau minta yang daging yang lain. Itu ada yang bilang boleh begitu, ya, dalam gitu. Namanya nggak mau rugi juga dia, ya, nggak mau rugi juga, ya. Aturan niatnya korbannya korban sunnah aja, ya. Pahalanya sama nggak? Sama kalau soal pahala, ya. Jadi wajibu at-tasadduqu biha kulliha. Nah, kalau sudah korbannya wajib, maka wajib disedekahkan semuanya. Wasunnatu, dan sunnah, an yakula minadduhiyatil masnunah. Nah, memakan daging dari hewan korban yang sunnah. Jadi korban wajib, ini korban niatnya sunnah. Nah, jadi kita yang menyerahkan, saya yang menyerahkan kambing atau sapi atau kerbau itu, kalau emang itu niatnya sunnah, saya boleh minta dan saya boleh makan.
Yang tujuannya apa? Ya tabarraku bi akliha, supaya bisa mengambil keberkahan dari hewan kurban yang saya serahkan tersebut, ya. Nah, wal afdalu al aklu min kabdiha. Yang paling afdol, yang paling utama, ya, utama nih kalau orang yang menyerahkan hewan kurban itu, apa yang dia minta? Yang paling afdol adalah hatinya. Ya, yang paling afdol hatinya. Tuh, di sini dikatakan hati itu kabid. Kalau kita bilang hati bahasa Arabnya apa? Kolbun. Padahal kolbun itu bukan hati artinya. Apa artinya? Jantung. Ya, salah. Ini udah kebiasaan. Udah kebiasaan kita kalau kolbu itu artinya hati, ya. Padahal bahasa Arabnya kolbu itu adalah jantung yang ada di bawah payudara sebelah kiri ini, di sini, ya. Ini namanya kolb. Ya, namanya kolb. Cuman bahasa Indonesianya adalah jantung. Adapun hati, bahasa Arabnya itu adalah kibdah. Ya, orang Arab bilangnya kibdah. Kalau kita di sini bahasa fushahnya kabid. Ya, kabid, yaitu artinya hati. Ya, itu yang benar tuh, yang tepat, karena udah kebiasaan, ya, udah kebiasaan. Siapa? Oh, banyak sih memang kiai-kiai juga ngomong begitu, ya, kolb itu adalah hati. Ya, kalau di hadis, dalam hadis Nabi bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu." Ketahuilah bahwasanya dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jika daging itu bagus, maka baguslah perbuatan manusia. Tapi jika daging itu jelek, maka jelek pula perbuatan manusia. Ala wahyal qalbu, itulah yang dikatakan jantung. Tuh. Jadi yang menjadi penyebab baik buruknya seseorang itu jantung, bukan hati. Ya, bukan hati gitu, ya. Ini dalam bahasa Arabnya kalau al-qalbu itu jantung. Makanya kalau ya ada jamaah yang mungkin ikut, maaf ya, Torekot Qadiriyah Naqsyabandiyah Abah Anom, itu yang dihantam di sini, karena di sini jantung, hati bukan di sini tempatnya, di bawah payudara sebelah kiri. Jadi ketika kita baca tahlil tuh la ilaha illallah, nah illallahnya sini di jantung nih, yang dihantam nih jantung, ya, bukan hati, ya. Kalau hati kan bentuknya enggak seperti love, ya. Yang bentuknya seperti love apa? Jantung. Coba nanti ya buka lihat-lihat jantung ayam deh. Jantung ayam bentuknya gimana? Kan kayak love kan? Ya, kayak love. Beda sama hati. Kalau hati bentuknya berantakan. Ya, hati berantakan. Nah, jadi justru yang menjadi peran utama dalam diri manusia itu adalah jantung, bukan hatinya, ya. Makanya untuk memperkuat jantung, ya, gitu sebenarnya. Cuman karena kita sudah terbiasa bilangnya hati, ya. Enggak enak juga kalau kita bilang, "Eh, ya, hati lu jelek. Ah, jantung lu jelek." Kan enggak enak, ya. Karena udah kebiasaan, ya. Udah kebiasaan bilang hati gitu, ya. Nah, jadi paling utama kalau kita nyerahin hewan korban, itu yang kita minta apanya? Hatinya, yang bagus hatinya. Ya, kibdahnya. Itu daging boleh, cuman afdolnya hatinya. Wa yajibu at-tasadduqu bi juz'in min lahmiha nayyan. Nah, wajib menyedekahkan dengan sebagiannya itu dari daging korban nayyan yang mentah. Ya, sebagian. Ya, enggak harus semua, ya, enggak harus semua. Kalau misalnya saya punya daging korban, saya mau kasih saudara saya nih, ya, cuman pengen dibagi matang, enggak apa-apa. Cuman yang mentah itu, ya, sebagian dari satu ekor kambing itu ada sebagian yang dibagi mentah. Ya, itu afdolnya. Bahkan di sini dibilang wajib. Bukan sunnah lagi, tapi wajib. Nah, makanya ada perbedaan antara korban dengan akekah. Kalau kurban, mayoritas kita ini membagi dagingnya dengan mentah. Kalau akekah dibagi matang. Ya, kalau akekah dibagi matang, ya, walaupun boleh dibagi mentah. Ya, maaf kalau orang-orang Muhammadiyah, nah, rata-rata daging korbannya itu dibaginya mentah. Kenapa? Karena dia enggak bikin acara kayak kita. Kalau kita kan bikin acara,
ya, akekahan, mengundang tetangga, yasinan, tahlilan, sama marhabanan, berjanji, ya, sehingga satu ekor kambing itu ya diolah menjadi satu bok nasi. Satu bok nasi. Nah, itu bagi matang namanya. Kalau dibagi mentah, satu ekor, dua ekor, ya satu RT kayaknya enggak cukup. Ya, kenapa? Karena satu ekor kambing satu bungkus berapa 15 bungkus ya. Taruhlah satu ekor kambing 15 bungkus. Sementara satu RT saudara kita banyak. Nah, enggak cukup. Makanya dibikin daging. Artinya dimatengin, dibikin semur, ya, dibikin sate, dibikin gulai dan lain sebagainya. Cuman sayang saking dikitnya sate udah kering semua tuh. Bakaran satenya kecil, ya, gulainya juga udah tulang mulu tuh. Udah tulang sama kuah doang gitu. Ya, gitu. Ya enggak apa-apa namanya orang kasih, kita mah terima aja ya. Nah, cuman kalau pengen memberikan sesuatu yang terbaik biar bagus gitu ya, jangan tanggung-tanggung. Kita bikin akekah anak kita dua kambing. Nah, satu ekor lagi beli yang perempuan. Ya, karena harga kambing perempuan lebih murah ketimbang kambing laki-laki dan dagingnya juga lebih banyak. Nah, buat apa? Buat nambahin satenya, buat nambahin gulenya biar lebih banyak gitu ya, kalau kepengen memberikan sesuatu yang lebih. Tapi kan saya mampunya cuma segitu. Ya udah, ya, itu juga bagus sudah. Ya, bagus namanya masih mau memberi, ya, masih mau memberi. Nah, jadi wajibu at-tasadduqu bi juz'in min lahmiha nayyan. Wajib menyedekahkan dari hewan korban tadi sebagian dari daging korban itu nayyan yang mentah. Ya, yang mentah. Wal afdalu at-tasadduqu biha kulliha. Afdolnya menyedekahkan daging tersebut semuanya. Mau korban wajib kek, mau korban sunnah, afdolnya semua. Ya. Nah, kalau yang sunnah illa luqman, kecuali beberapa suap. Ya, kecuali beberapa suap. Wah, nah, karena daging korban sunnah, saya minta hatinya deh atau dagingnya, ya, untuk apa? Sekedar ya tabarraku biha biakliha, ya, agar untuk ngambil berkah dari hewan korban yang saya buat. Itu aja, ya. Jadi kalau yang daging korban wajib, nggak boleh minta dagingnya, walaupun lukmatan, walaupun cuma sesuap, nggak boleh. Tapi kalau kurban sunnah boleh. Tapi afdolnya serain semua. Kalau mau boleh illa luqman, kecuali beberapa suap saja. Fa illam yaf'al, kalau dia enggak bisa mengerjakannya, artinya dia enggak bisa ngasih semuanya, ya. Atau maksudnya dia enggak bisa matengin, enggak bisa bagi mentahnya, atau enggak bisa meminta sesuap, beberapa suap dari hewan korban yang diberikan itu, tasaddaqa bisulusiha. Lebih bagus lagi dia sedekahkan bisulusiha sepertiganya. Sepertiganya dia serahin, dia sedekahkan, wa ahda sulusaha, dan sepertiganya lagi dihadiahkan. Ya, sebenarnya ini cuman bahasa aja, sedekah sama hadiah. Pada intinya itu adalah bentuk pemberian. Ya, bentuk pemberian. Cuma begini, kalau sedekah itu pemberian dari orang kaya ke orang miskin. Ya, sedekah tuh. Zakat, infak, sedekah itu pemberian dari orang kaya ke orang miskin. Minal a'la ila adna. Kalau hadiah, boleh pemberian dari orang kaya ke orang miskin atau orang miskin ke orang kaya. Boleh. Misalnya ada di kantor, ya, OB pulang kampung bawa makanan, bawa oleh-oleh, kemudian dia pengen ngasih pimpinannya, ngasih bosnya, ya, nggak mungkin dia bilang, bos, maaf bos, ini ada sedekah nih, ada sedekah dikit dari kampung, kurang ajar. Kenapa? Karena nggak pantas bawahan memberikan sedekah kepada atasan. Tapi ketika dia mengatakan ini ada hadiah, kalau bahasa kita hadiahnya apa? Oleh-oleh lah, ya, ini ada hadiah bos, ada oleh-oleh ini dari kampung. Nah, itu boleh, ya, boleh. Tapi kalau dia bilang sedekah,
Paling bosnya nyengir aja kalau bosnya ngerti ya. Bosnya ngerti nyengir ya. Hey, lu gua dikasih sedekah, harusnya lu yang gua kasih kan gitu ya. Nah, ini bedanya di gitu. Jadi di sini kalau dalam hal pemberian sama aja. Ya sedekah memberi, hadiah juga memberi, cuma bedanya kalau sedekah pemberian dari orang kaya ke orang miskin, kalau hadiah dari orang kaya ke orang miskin boleh, dari orang miskin ke orang kaya juga boleh ya, itu hadiah. Kemudian wa akal seusaha ya, boleh dimakan sepertiganya ya, kan nggak mungkin dia makan sendiri, saya sepertiganya dong, banyak juga ya kan, buat kalau saya, buat istri, buat anak, buat abang saya, adik saya. Nah, kadang-kadang kan orang kalau beli apa, menyerahkan hewan korban, pak nanti saya minta 5 bungkus ya pak. Nah, itu kan buat siapa, nggak mungkin buat dirinya sendiri ya, mungkin dia buat ya kakaknya, buat adiknya, atau tetangga deketnya yang tahu, oh, lu bikin korban gak bagi-bagi gue gitu. Nah kita udah pikirin tuh ya, sebelum ada omongan seperti itu, nah kita minta ya 1 ekor kambing atau 1 ekor apa patungan sapi, nah kita minta dagingnya mungkin 5, kalau sapi mungkin 10 bungkus. Nah buat siapa? Buat orang-orang yang dekat dengan kita gitu ya. Gitu. Wasunnatu dan sunnah an yadbahaha ar-rajulu binafsihi. Sunnah orang yang ya menyerahkan hewan korban saya, maka sunnahnya saya yang motong. Itu yang bagus. Ya, yang bagus saya ya beli kambing buat korban saya atau buat anak saya, buat istri saya. Yang bagus yang nyembelih saya. Jangan orang lain. Ya oh, boleh orang lain, tapi yang afdol ya sunnahnya itu adalah orang yang membeli hewan korban untuk dirinya atau untuk keluarganya, dia yang lebih bagus untuk menyembelihnya ya, sunahnya gitu, sunahnya. Cuman belajar dulu ya, belajar dulu, jangan sampai nanti ya kita pengen sok-sokan, kan gue yang beli nih kambing, gue yang sembelih, nggak taunya gua gak ngerti dia motong, salah-salah aja, jadi kurang berkah jadi nyentar ya. Nah kalau emang kita nggak yakin, nggak tegel, nah maka bisa serahkan kepada panitia yang memang sudah ada orang yang menyembelihnya ya. Kalau dulu di daerah saya itu di Karet ya, masih Setia Budi itu, kalau yang nyembelih kambing akekah, kambing korban itu bukan orang-orang biasa, rata-rata kiai ustad yang nyembelih, orang-orang biasa enggak. Kalau sekarang kan udah banyak yang bisa, apalagi udah ada penyembelihan juleha ya, ada pelatihan juleha, jadi siapa aja boleh. Itu bagus buat siapa? Buat ngelatih kita bahwa kita yang menyerahkan hewan korban, jangan ngandel ya, harusnya kita yang menyerahkan, kita sendiri yang motong. Pak saya mau titip kambing, tapi besok saya yang motong ya pak. Nah nggak apa-apa, dia yang potong ya. Nah setelah itu nanti serahin ke panitia dagingnya gitu. Kemudian bagi orang yang menyerahkan hewan korban, wa an yahdurud dhabha man lam yadhbah binafsihi. Kalau dia tidak bisa menyembelihnya, maka kalau bisa dia datang untuk menyaksikan penyembelihan hewan korban tersebut. Dia datang, jangan enggak datang. Ya, sunnah nih, sunnah. Kecuali kalau memang dia udah ijab kabul sama panitia, saya enggak bisa datang ya Pak Ustaz, saya titip aja deh. Ya nanti saya minta 5 bungkus titip ke rumah saya, ada pembantu misalnya. Nah, itu nggak apa-apa, artinya udah ada ijab kobolnya ya. Jadi sunnahnya orang yang ya, baik itu laki atau perempuan yang sudah menyerahkan hewan korban, sunnahnya datang ya, untuk apa? Menyaksikan dan itu juga untuk menghindari fitnah ya, ya. Jadi wa an yahdura dhabha man lam yadhbah bi nafsihi. Nah kemudian bagi orang yang menyembelih, bagi penyembelihnya nih yang ditugaskan untuk menyembelih, pertama apa? Wa yusammi, membaca bismillah ya, bismillah di awal lengkap, bismillahirrahmanirrahim, lengkap tuh pakai ar-rahman ar-rahim ya. Nah setelah bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya, Allahumma taqabbal hadhihi apa nuhdiha wa nuqaddimuha hadhihi al-udhiyah li fulan bin fulan
fataqabbalha kama taqabbala min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru bismillah lagi tu. Cuman bismillah yang keduanya enggak baca Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, enggak baca Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim enggak dibaca. Karena Ar-Rahman itu dua sifat Allah, bentuknya kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim kasih sayang. Kalau dia punya kasih sayang, ngapain disembelih itu kambing? Ya, yeah, gitu. Kenapa disembelih itu kambing? Kan lu ada kasih sayang sama orang, nggak boleh jahilin orang. Ya, yeah, kemudian punya kasih sayang, nggak boleh ngebunuh. Termasuk nggak boleh ngebunuh kambing. Ya, yeah, maka bacanya Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu ketika menempelkan pisau di lehernya, Bismillahi Allahu Akbar. Jangan ditambah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di awalnya boleh. Di awal kenapa? Karena doa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadhihi udhiyah nuhdiha wa nuqaddimu li fulan bin fulan. Ya, fa taqabbalha kama taqabbala min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi enggak usah baca Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman kasih sayang Allah, Ar-Rahim juga kasih sayang Allah terhadap makhluknya. Siapa aja termasuk sama binatang. Nah, kalau kita nyembelih berarti kita enggak punya kasih sayang. Punya kasih sayang makanya enggak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. Gitu, itu sunnah. Minimal sunnahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu minimal. Gimana kalau enggak baca salawat? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cuman kita kan kepengen biar lengkap. Ya, biar korban kita berkahnya ya lebih banyak lagi. Bismillah, hamdalah, salawat, doanya dibaca. Ya, nah, makanya tadi saya katakan kalau di daerah saya dulu itu yang nyembelih itu ya kiai-kiai. Mau akekah ke, mau korban ke, itu kiai yang dipanggil. Ya, dipanggil yang memang doanya ibadahnya bagus sehingga korbannya insyaallah diterima. Tapi kalau orang-orang biasa ya yang mungkin baru tumben belajar-belajar aja ya sembahyang kagak ya sembahyang kagak ya tapi giliran motong berani dia berani motong ya dia modalnya baca bismillah aja udah cukup ya preman enggak pernah sembahyang baca bismillah syaratnya kan orang Islam kalau bismillah itu sunnah ya baca bismillah sunnah tapi syarat memotong itu adalah harus orang Islam. Biar dia enggak pernah sembahyang kalau disuruh motong dia bisa, berani enggak apa-apa. Justru yang rajin sembahyang kagak tegel, kagak berani. Ya, yang enggak pernah sembahyang berani. Jangan kata kambing, orang aja gua bunuh, orang aja gua potong kan gitu. Keberaniannya itu. Ya, tapi tetap kalau saya ya lebih menganjurkan lagi orang-orang yang ahli ibadah. Enggak harus kiai deh, enggak harus ustaz. Entar disangkain lu menang sendiri gitu kan. Ya, kagak pokoknya yang penting dia rajin sembahyangnya. Udah, bismillah. Apalagi dia udah ikut pelatihan, ya, udah tahu tata caranya di mana dia harus mulainya, itu lebih bagus lagi gitu ya. Nah, ini masalah udhiyah kurban, ya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Iya. Itu kurban wajib dan kurban sunnah. Apakah semata-mata karena niatnya aja? Iya. Ya, bisa karena niat atau bisa karena nazar. Misalnya niat, saya tahun ini mau korban wajib Nah, artinya ya mungkin dari segi pahala ya jelas yang wajib yang diutamakan kan gitu. Salat wajib sama salat sunat. Artinya salat wajib tetap yang diutamakan. Ketika korban wajib itu korban yang diutamakan, ya. Nah, korban sunnah boleh, bukan enggak boleh. Ya, cuman ada yang diniatkan saya tahun ini pengen korban wajib. Atau niatnya saya tahun ini pengen nazar korban. Nah, itu jatuhnya wajib tuh. Misalnya ntar kalau anak saya lulus kuliah ujian, ya, jadi pegawai negeri atau gimana gitu. Saya mau korban tahun ini. Itu jadi wajib. Jadi wajib. Jadi karena niat atau karena ada sesuatu yang kita harapkan berhasil. Ya, nah itu bisa jadi korban wajib. Jadi kalau udah korban wajib mau bentuknya hanya niat saja tidak ada nazar ya atau nazar ya ada keinginan harapan itu berarti kita enggak boleh makan dagingnya walau sedikit pun minta boleh tapi bukan buat kita
saya minta tolong buat siapa? Buat tetangga gitu kan. Itu boleh, kan yang penting yang enggak boleh buat dirinya sendiri. Tapi biasanya kalau udah begitu yang bagus udah serahin aja ke masjid dah. Ya, enak kan begitu, kita enggak capek ya. Entar kalau udah kita datang 10 bungkus. Ya, kita bagi ini ya enggak ya. Nah, diomongin dah jadinya. Gua enggak kebagian. Nah, jadi jelek kan. Udah mendingan serahin aja ke masjid biar panitia yang membagikan semuanya. Iya. Boleh. Boleh kalau dia sanggup. Kalau daging sepertiganya disedekahkan, dihadiahkan, dimakan, ya. Tapi afdolnya hati. Ya, hatinya ya, yang bagus tuh hatinya. Enggak apa-apa kalau misalnya nih korbannya si fulan. Udah satu hatinya aja kasih semua. Hatinya aja gitu. Bagus begitu. Ya, atau kalau misalnya enggak, Anda minta hatinya dikit aja sama bungkusannya 5 gitu ya. Asal jangan minta hatinya juga bungkusannya 10. Suruh potong sendiri. Kebanyakan ya. Suruh potong sendiri habis panitia. Ya, kagak kebagian buat membagiin orang ya gitu. Jadi yang bagus emang itu hatinya ya, afdol. Ya, silakan. Korban wajib atau nazar yang diterangkan di kitab kan enggak boleh juga makan makanan hewan kurban wajib. Nah, kok yang jadi permasalahan pertanyaan ini ketika kita punya keluarga besar di rumah tersebut, anak, istri dan seterusnya. Oke lah, kita nggak makan buat anak istri, boleh nggak? Boleh. 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 Berarti bisa sepertiga dari itu kita terima kan? Kita, iya. Kita nggak makan. Iya, kan tadi saya bilang sepertiga boleh kita minta, walaupun itu korban wajib, tapi bukan kita yang makan, yang korban jangan makan. Buat penafsiran dari masyarakat. Oh iya, jangan, jangan gitu penafsirannya. Iya, penafsirannya bahwa keluarga itu. Oh iya, makan. yang nggak boleh makan itu orang yang niatnya korban. Korban wajib, ya boleh. Tadi saya bilang kalau yang misalnya tadi itu ya fa'ilamnya fal, dia boleh sedekah sepertiganya, kemudian boleh menghadiahkan sepertiganya, boleh makan sepertiganya, itu bagi yang korban sunnah. Kalau yang korban wajib, dia boleh mengambil bungkusannya 5, tapi dia jangan makan buat saudara karena dia keluarga besar, ya boleh. Nah sekarang kalau dia mau makan juga bilang panitia, ini kambing gue warna putih ya, ntar gue minta yang daging hitam lah buat gue makan gitu ya. Iya, atau begini, dia korbannya di masjid Baitul Mukhlisin, nanti dari masjid lain dia dapat ya, itu aja dia makan. Iya, nggak tahu dari sini ke sana juga muter. Iya ya, kan kemungkinan itu bisa terjadi ya, bisa gitu. Ya, makanya kalau emang kalau udah niat korban wajib, mantepin, saya nggak mau minta. Kalau minta, boleh. Saya mau bagi-bagi, boleh. Boleh aja itu. Yang penting dirinya nggak makan. Sama kayak orang bilang, katanya orang yang diakekahkan nggak boleh makan daging kambing. Yang diakekahin anak kecil, masa bayi makan daging kambing. Iya kan? Kan sunnahnya akekah usia berapa? Zabhusyati fil yaumi sabi' min yaumi wiladatihi. Menyembelih kambing pada hari ketujuh di saat anak dilahirkan, kan sunnahnya itu. Kalau dia nggak mampu di hari ketujuh, dari 14, 14, 21 terus sampai dia mampu, ya. Kalau dibilang anak yang diakekan nggak boleh makan kambing, ya pantas lah, orang anak bayi masih dikasih makan daging kambing. Ya boleh, nanti kalau dia udah gede, saya mau akekahan diri saya sendiri, karena dulu ibu saya mungkin ya nggak punya duit, belum mampu, jadi saya udah kerja, saya pengen akekah, boleh nggak makan? Boleh, orang udah tua ya, gede boleh, cuma jangan banyak-banyak, sama kayak korban juga ya, sedikit aja gitu ya. Kenapa sih hatinya yang diutamain? Nah, karena kambing walaupun dia binatang nggak punya akal, nggak punya pikir, tapi dia dengan kepasrahannya dia serahkan apa dirinya untuk dijadikan korban. Jadikan korban, dijadikan akekah gitu ya. Itu kan enggak ada binatang-binatang yang lain. Ya. Enggak ada binatang-binatang yang lain selain dari kambing, kerbau, sapi, unta. Kan itu aja. Apa yang lain boleh? Kuda enggak boleh.
Kenapa hatinya? Karena empat hewan inilah empat hewan yang memang Allah sudah tentukan, ya, pasrah untuk dilakukan penyembelihan. Ya, walaupun ya susah ngejatuhinnya itu binatang, ya susah biasa, tapi ketika dia sudah di apa disembelih dengan pisau tajam, makanya disuruhnya apa? Wal yuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu. Tajemin pisaunya dan bikin dia nikmat. Tuh, bikin itu hewan korban kita itu nikmat. Kok dibikin nikmat orang udah dibunuh? Kenapa? Karena dia tidak merasakan sakit, tadi dia merasakan kenikmatan saat dia disembelih. Maka disuruh ambil apanya? Hatinya. Ya, itu. Ya, ada lagi? Ya, jangan digodot itu kambing. Ya, kalau udah ketahuan misalnya nih kita nyembelih nih, ini enggak mempan-mempan. Udah ganti pisau, ganti orang. Orangnya jangan dia lagi. Ganti pisau, ganti orang. Ya, nanti kalau emang itu dia boleh motong lagi asal pisau yang tadi itu tajemin dulu, ya. Kasihan, kasihan ya. Hewan itu kalau udah digodot-godot itu kasihan. Ya. Nah, Allah Nabi SAW bersabda bahwa innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah menetapkan kepada manusia itu untuk melakukan ihsan. Kepada siapa? Kepada siapa aja berbuat baik. Ya, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ya, bunuh siapa? Bunuh orang. Bunuh orang dengan cara yang baik, tapi bukan kita yang melakukan. Kan ada orang yang apa tuh? Yang apa yang harus dihukum mati ya? Harus yang dihukum mati dengan cara dipenggal. Nah, itu bagaimana caranya pemenggalannya? Apa dicara ditembak mati? Ditembak sini belum tentu langsung mati. Tembak lagi belum tentu langsung mati, ya. Nah, caranya gimana? Dipenggal di belakang. Dipenggal itu bukan dari sini. Kalau dari sini bukan menggal, nyembelih. Kan dia kan? Ada enggak kambing yang dari belakang? Nah, kalau dari belakang bukan nyembelih namanya, menggal. Makanya menggal itu di Arab, saya sudah beberapa kali lihat, itu pemenggalannya dari belakang, ditutup kepalanya dari belakang gitu. Untung udah. Itu cara yang terbaik. Jangan orang dibikin mati, dihukum mati tapi disiksa. Disiksa apakah disetrum, apakah listrik, ya, kemudian diseset-seset. Itu namanya menyiksa, enggak boleh. Apabila kamu membunuh manusia sekalipun, tapi bunuhlah dengan cara yang baik. Cuman bukan kita enggak boleh melakukan. Ya, pemerintah hukum yang sudah diadil, oh dia pembawa narkoba, oh dia berzina, oh dia membunuh, harus dibunuh lagi. Nah, bukan kita ya yang melakukan. Ntar katanya boleh tuh ngebunuh dengan cara yang baik. Tetap buat kita enggak boleh melakukannya. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik juga. Tajemin pisaunya, baca doanya, tutup matanya kalau bisa. Ya, kemudian jangan kasih lihat darah hewan korban yang lain yang udah dipotong. Kenapa? Karena menyiksa dia juga. Ya. Nah, itu adab dalam melakukan penyembelihan, ya. Ya, baik. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca pada malam ini membawa berkah manfaat buat kita semua. Mohon izin saya enggak bisa ikut salat Isya berjamaah karena mau ke Jagakarsa, ya, ada tugas. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, juga negara kita. Dan Allah kabulkan niat dan keinginan kita. Dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana akrimna bil 'ilmin nafi' wal rizqil halal.
warzuqna min haitsu la nahtasib dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.